Presiden Jokowi telah menetapkan Heru Budi Hartono sebagai PJ Gubernur DKI Jakarta menggantikan Anies Baswedan yang masa jabatannya berakhir pada 16 Oktober 2022 mendatang. Keputusan tersebut disampaikan pada Jumat 7 Oktober 2022 di Istana Merdeka, Jakarta. Budi terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada 31 Desember 2021 dan totalnya mencapai 38 miliar rupiah. Namun dari jumlah total harta tersebut, Heru diketahui memiliki utang kurang lebih senilai 6 miliar rupiah, sehingga total kekayaannya menjadi kurang lebih 31 miliar rupiah. Heru tercatat memiliki tanah dan bangunan senilai kurang lebih 23 miliar rupiah, alat transportasi dan mesin senilai kurang lebih 1 miliar rupiah, harta bergerak lainnya senilai kurang lebih 600 juta rupiah, kemudian surat berharga senilai kurang lebih 3 juta rupiah, serta kas dan setara kas senilai kurang lebih 12 miliar rupiah. Diketahui Heru ditetapkan menjadi PJ Gubernur DKI Jakarta melalui rapat tim penilai akhir atau TPA yang dipimpin langsung oleh Jokowi. Terkait terpilihnya Heru, Anies Baswedan menyampaikan ucapan selamat. Ia mengatakan percaya pada pengalaman yang dimiliki oleh Heru bisa menjadi bekal yang sangat baik. Anies juga percaya dengan keputusan Presiden Jokowi yang mengambil keputusan dengan mempertimbangkan seluruh faktor. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!